Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus Masjid Al-Arsy, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 35. Surah Al-Mu'minun ayat 35. Mari sama-sama kita baca beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan malam ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسبون أن ما نمدهم من مال وبنين. Bukan 35, mohon maaf, ayat 55. 55. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabuna annahu numidduhum bihi min malin wa banin. Nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun wa la nukallifu nafsan illa wus'aha وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ بِالْحَقِّ كَارِهُونَ. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah sabuna. Apakah orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka mengira annama sesungguhnya apa-apa numidduhum yang kami berikan. Ini dari kata madda, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus. Kita mengetahui huruf mad, ya, huruf yang dibaca panjang. Maka numiddukum.
apakah orang-orang yang ingkar, apakah orang-orang yang kafir, itu mereka mengira, mereka menyangka, bahwa apa-apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pemberiannya itu terus begitu. Dalam bentuk apa? Min malin. Dalam bentuk harta. Jadi hartanya bisa lebih banyak daripada orang yang beriman. Bahkan orang yang beriman pun juga menyangka itu merupakan sebuah kenikmatan tersendiri yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang kafir. Padahal di sini kita sebut, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mereka menyangka orang-orang kafir itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang banyak, dalam waktu yang cukup lama di dunia, min malin berupa harta, wabaninin dan juga berupa anak-anak, nusari'u lahum fil khairat. Apakah mereka menyangka itu semua memberikan kebaikan kepada mereka di awal? Jadi pada ayat ini, kalau kita lihat di dalam tafsirnya, ayadunnu haula'il maghrurun. Apakah orang-orang yang selalu ingkar kepada Allah, mereka menyangka bahwa harta yang diberikan oleh Allah yang begitu banyak, anak-anak yang diberikan oleh Allah, anaknya juga sehat-sehat, itu merupakan karomatan lahum, itu merupakan sebuah pemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, wa ijlalan li'aqdarihim, dan juga itu merupakan sesuatu yang sifatnya yang besar yang diberikan oleh Allah, diberikan mereka nasib yang seperti itu. Sementara orang-orang yang beriman, itu kita lihat tidak sama dengan mereka. Kita bisa lihat dari dulu sampai sekarang, orang yang paling kaya itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Tapi jangan pernah menyangka bahwa wala tujibka amwaluhum, orang-orang yang beriman itu jangan takjub dengan harta mereka. Kenapa? Innama yuridullah ayyu adzibahum biha fid dunya. Karena sebenarnya harta yang diberikan oleh Allah di dunia itu gambaran tentang siksaan yang akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Jadi ini yang betul-betul disebutkan oleh Al-Quran sebagai penafsiran dari antara ayat. Jadi tafsir yang paling baik itu adalah tafsir al-ayat bil-ayat. Oleh karena itu para ulama mengatakan Al-Quran itu ditafsirkan dengan ayat yang lain. Jangan pernah menyangka bahwa semua kenikmatan, semua kekayaan, semua anak-anak, semua yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman di dunia ini merupakan kehormatan. Ini merupakan sesuatu yang baik bagi mereka. Ini sebenarnya malah sebaliknya. Dalam bahasa agama, Imam Mutawalli Asy-Syarawi maupun Imam Al-Marawi, dua-duanya mengatakan, inna hadal imdad, pemberian yang cukup stabil ini dalam kehidupan mereka, laisa illa istidrojan fil ma'asi, tidak lain kecuali merupakan istidroj di dalam kemaksiatan. Apa itu istidroj? Dia dilulu. Ini loh, begini, dikasih begini, terus akhirnya musuhin terus orang-orang yang beriman. Hartanya dibuat musuhin orang yang beriman. Dia punya waktu digunakan untuk musuhi orang-orang yang beriman. Terus begitu. Oleh karena itu, kalau Bapak perhatikan,
sulit sekali untuk mendakwahi orang-orang yang seperti ini. Karena mereka sudah memiliki cara berpikir, mereka sudah memiliki pandangan yang betul-betul berbeda dengan pandangan orang-orang yang beriman. Kalau kita dalam hidup ini belum pernah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwahnya itu bisa bermacam-macam. Misalnya kita menjadi pengurus masjid atau kita mendirikan masjid, kita belum terasa gesekannya. Bapak hidup di satu klaster, klasternya masjidnya sudah ada. Itu antara gesekan siapa yang sebenarnya orang-orang yang beriman, siapa yang tidak beriman, siapa yang fasik, siapa yang munafik, nggak begitu kelihatan. Tapi kalau itu baru dibentuk, baru kelihatan sekali di sini. Kelihatan sekali semua yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu memang dimanfaatkan sedemikian rupa untuk memusuhi agamanya Allah. Oleh karena itu, jangan dikira orang yang beriman juga jangan pernah menyangka bahwa semua kelebihan harta, semua kehebatan mereka dari sisi kekuatan, termasuk anak-anak yang diberikan oleh Allah kepada mereka, itu merupakan karunia dan penghormatan. Bukan. Itu merupakan istidraj. Jadi di sini Imam Mutawalli dan Imam Al-Marawi sama. Laisa illa istidraj. Itu adalah istidraj. Istidraj itu mereka diberikan itu di dunia. Untuk memang menjadi contoh bagi orang-orang yang beriman, itu semua akan berbalik menjadi siksaan nanti di akhirat. Maka di sini kemudian dikatakan nusari'una lahum fil khairat. Kami percepat mereka pemberian-pemberian kebaikan itu di dunia. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini kita mengetahui bahwa yang berlaku adalah hukum sebab akibat. Kalau kita memiliki kesungguhan yang sama dengan mereka, mungkin nasibnya sama dari sisi harta. Kalau kita memiliki keahlian yang sama dengan mereka, mungkin kita nggak akan jauh dari mereka. Tetapi yang perlu dicatat adalah bahwa bedanya, kalau orang yang beriman di dalam mencari segala sesuatu yang berkaitan dengan rezeki, mereka sangat hati-hati. Maka pada ayat ini dikatakan, pada ayat yang lain dikatakan, waqalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Mereka mengatakan, lihat perbandingan antara kita orang yang tidak beriman dengan yang beriman. Kita lebih banyak, nahnu aktsaru amwala. Kita lebih banyak hartanya. Wa aulada, kita lebih banyak anak-anaknya. Wa ma nahnu bimu'adzzibin. Dan mereka bahkan mengatakan, wa ma nahnu bimu'adzzabin. Kami juga akan tidak pernah disiksa nanti. Dalam kehidupan setelah di dunia ini, kami tidak akan disiksa. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran. Jadi mereka mendustakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang lain mengatakan, fala tujibka amwaluhum. Hei orang-orang yang beriman, jangan harta mereka membuat engkau menjadi silau. Wala auladuhum, dan juga anak-anak mereka. Innama yuridullah, sebenarnya Allah menghendaki dengan semuanya itu, liyu'adzibahum biha fit dunya. Untuk menyiksa mereka, ada yang siksaannya itu memang nanti diberikan oleh Allah di akhirat, tapi ada yang diberikan siksaannya itu oleh Allah di dunia. Maka pada ayat yang lain dikatakan, ini sampai 3 ayat disebutkan, innama numli lahum liyazdadu isma. Kami tambah terus kekayaan mereka itu supaya bertambah dosanya. Coba. Kemarin minggu yang lalu ada seorang Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan masuk Islam. Salah satunya karena melihat orang Islam itu adalah orang-orang yang lemah. Sampai Rasulullah mengatakan, engkau akan lihat nanti dengan izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
orang Islam itu akan menjadi orang-orang yang kuat dan kaya. Bahkan sulit mereka untuk berzakat. Karena di antara mereka itu masyarakatnya semuanya kaya. Ini untuk menunjuk kepada kita bahwa kekayaan itu tidak kemudian mutlak harus banyak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman, tidak. Tetapi secara umum karena mereka mencari hartanya itu dengan apapun caranya, maka mereka mendapatkannya lebih banyak daripada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tidak mau kalau jalan yang dia tempuh itu ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, Qala Qatadah fi tafsiril ayat. Imam Qatadah menafsirkan pada ayat ini. Makarallahu bil qaumi fi amwalihim wa auladihim. Allah memberikan kemuliaan kepada satu kaum itu memang antara lain dalam bentuk harta dan juga anak-anak. Ya ibna Adam, la ta'tabirun nasa bi amwalihim wa auladihim. Wahai anak Adam, jangan kalian semua terkesima dengan menghitung kemuliaan, menghitung karunia itu didasarkan pada harta dan anak. Walakin i'tabarahum bil imani wal amalis saleh. Tapi lihatlah, kalau orang itu bisa disebut sebagai orang yang mulia, maka lihatlah dari sisi iman dia dan kemudian amal solehnya. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum." Allah sudah membagi-bagi akhlak kita itu seberapa, sebagaimana Allah juga membagi rezeki kita itu seberapa. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha yu'ti dunya man yuhib. Allah akan memberikan orang kemuliaan dunia kepada orang yang memang dia menyukai dunia. Kalau kita mau sungguh-sungguh berada pada pencarian terhadap dunia, Allah akan beri. Ini hadisnya Rasul. Jadi, wa man la yuhib. Tapi perhatikan di sini. Ada orang yang dia tidak mencintai dunia, tapi diberikan oleh Allah dunia. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan. Sampai Rasulullah mengatakan, ini dua orang ini, seberapapun dia berinfak, tidak akan pernah mengurangi kekayaan dari dua-duanya. Dia akan tetap menjadi kaya. Jadi ada orang yang memang suka kekayaan, tapi ada orang yang dia tidak menyukai kekayaan, tapi semua perilakunya itu mengarah kepada dia menjadi orang kaya. Wala yu'tiddin, jadi kalau dunia itu diberikan kepada orang yang suka dan orang yang tidak suka. Wala yu'tiddin illa man ahab. Tetapi Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah. Bapak pengen yang dicintai oleh Allah atau bebas saja? Suka dunia atau enggak suka dunia? Tentu kita akan menyukai, akan lebih suka dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang menyukai untuk beragama, untuk menjalankan apa yang dalam agama, untuk beribadah sesuai dengan agamanya dia, untuk cari ilmu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam agama. Jadi kalau kita sudah berada pada posisi orang yang suka ibadah, orang yang suka mencari ilmu, orang yang suka berzikir, kita ini adalah orang-orang yang memang dicintai oleh Allah. Maka dalam hadis ini dikatakan, wala yu'tiddin illa man ahad. Agama itu tidak diberikan kepada orang kecuali Allah mencintai dia.
Faman a'tallahu din, faman a'tallahu din faqad ahabba. Maka barang siapa yang dicintai, maka barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agama, pasti dia ini orang dicintai oleh Allah. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Demi Allah, kata Rasul, yang jiwaku berada di tangannya. La yuslimu 'abdun hatta yuslima qalbahu wa lisana. Tidaklah seseorang itu menjadi orang yang muslim kalau ini hatta yuslima qalbahu wa lisana. Kalau lisan dan juga hatinya itu tunduk kepada semua perintahnya Allah. Wala yu'minu hatta yu'ammina jarahu biwasikihi. Dan orang itu tidak disebut sebagai orang yang mukmin sampai dia membuat tetangganya itu menjadi aman. Aman dari mana? Qalu wa ma biwasikihi ya Rasulullah. Aman dari mana ya Rasulullah? Qala ghisyuhu wa dzulmuhu. Aman dari kedzaliman dia. Jadi kalau kita berbuat tidak pada tempatnya, itu sudah zalim. Semakin orang itu berbuat tidak pada tempatnya, berarti dia ini tidak mukmin. Karena kepada tetangganya, dia tidak membuat tetangganya itu menjadi tenang. Maka ayat ini, ayat yang menegaskan kepada kita, kita lebih memilih suka agama dibanding mencintai harta. Karena kecintaan kita kepada agama itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Oleh karena itu dikatakan barang siapa yang difaqihkan oleh Allah dalam agama, maka orang itu menjadi orang yang terpilih. Barang siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengarahkan orang itu kepada agama. Di sini ayat ini, Bapak dan Ibu sekalian, sekaligus menegaskan kepada kita semua bahwa persoalan tentang orang-orang yang beriman itu diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wadani wabanin nusari'una fil khairat. Jangan pernah menyangka apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ingkar di dunia itu merupakan karunia, itu merupakan kemuliaan. Tidak. Itu merupakan istidraj. Maka ayat yang berbicara dengan orang-orang tentang orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala berhenti di sini. Sekarang Allah akan bicara kepada orang-orang mukmin yang ikhlas. Yang mana itu? Yang pertama, innal ladzina hum, sesungguhnya orang-orang hum yang mereka itu min khasyati rabbihim, karena takutnya mereka akan siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena takutnya mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka nanti di akhirat, musyfiqun. Mereka itu selalu berhati-hati dalam kehidupannya. Hati-hati dia. Bahkan kalau kita lihat beberapa sahabat itu kalau diberi oleh pemimpinnya, walaupun dia sebagai seorang gubernur, diberi gaji, mereka itu menolak. Saking takutnya gaji itu nanti membuat dia memiliki kecenderungan kepada dunia. Nah, ini jauh sekali dengan kita pada saat sekarang ini. Nah, kita semakin banyak dunianya semakin bergaya, semakin senang gitu. Padahal tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini semakin besar. Semakin sulit, semakin banyak. Nah, ini berbeda dengan orang-orang dahulu. Jadi perspektif hidup saatnya sudah berbeda. Kalau orang-orang dulu pengen hidupnya biasa-biasa saja. Urusan di akhiratnya menjadi mudah. Tapi kalau orang sekarang pengen hidupnya luar biasa, kalau bisa menjadi orang yang terkenal, kalau bisa menjadi orang yang banyak harta, walaupun nanti urusan di akhiratnya dia
terlunta-lunta. Nah, di sini. Ini beda. Jadi zaman berbeda itu memang menyebabkan kecenderungan manusia itu berbeda. Yang pertama, kalau orang itu beriman dan kemudian orang itu mukhlis, orang yang berupaya untuk menjadi orang yang ikhlas, maka yang pertama itu dia akan sangat hati-hati. Karena dia takut masuk neraka. Yang kedua, walladzinahum, dan juga orang yang mukhlis itu adalah orang-orang hum, yang mereka itu biayati rabbihim, setiap kali disampaikan atau bertemu dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yu'minun, mereka itu bertambah iman. Kita setiap hari bertemu dengan tanda-tanda kebesaran Allah, Pak. Setiap hari kita diberikan rezeki, rezeki itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kita masih diberikan hidup, hidup itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kita masih diberikan bisa menikmati semua yang ada di dunia ini tanda-tanda kebesaran Allah. Adakah setiap hari iman kita ini yazdad, terus meningkat? Kalau iman kita setiap hari ini terus meningkat, berarti kita termasuk orang-orang yang beriman dan mukhlis. Ini yang kedua. Yang ketiga, walladzinahum, dan mereka itu adalah orang-orang birabbihim la yusyrikun, dengan Tuhannya mereka tidak pernah musyrik. Musyriknya orang yang beriman seperti apa? Musyriknya orang yang beriman adalah ngikutin hawa nafsunya. Ketika kita masih mengikuti hawa nafsu kita, kemudian kalah dengan urusan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita musyrik. Tapi syiriknya syirik khafi. Kalau tidak ditelisik enggak kelihatan. Kalau kita hidup selama ini hanya mementingkan urusan keluarga saja, ada syirik khafinya. Karena waktu kita tidak pernah kita gunakan di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, enggak pernah berhadapan dengan siapapun, aman. Orang dalam keadaan kondisi aman seperti itu, ada syirik khafi. Termasuk syirik khafi adalah riya. Kita beramal, tapi nanti amalannya ditunjukin kepada orang lain. Termasuk syirik yang khafi. Karena amalan itu tanpa kita ketahui, ternyata nanti tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sudah ngabar. Ibarat karbit sudah habis dia. Di sini. Maka bagi orang yang beriman, bagi orang yang mukhlisin itu menjaga amalannya itu menjadi sangat penting, sangat penting. Yang keempat, walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang memberikan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan oleh Allah? Apa yang diberikan oleh Allah? Ada banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita. Masing-masing kita punya harta. Sudahkah sebagian dari harta kita kita infakkan, kita sedekahkan? Seandainya kita belum wajib berzakat. Yang kedua, sudahkah harta yang kita miliki itu kita digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah harta yang kita gunakan itu kita bagi kepada orang-orang yang miskin, fakir, miskin, yatim, dan lain sebagainya? Yang kedua, yang di pemberian Allah itu banyak sekali kepada kita, ilmu pemberian Allah. Sudahkah ilmu yang kita miliki ini sebagian kita sampaikan kepada orang lain? Banyak sekali. Kesehatan. Sudahkah kesehatan yang kita miliki ini kita gunakan sebagainya untuk Allah? Betul-betul untuk Allah. Maka kalau sepertiga sudah kita bisa gunakan sebagian, sepertiganya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sudah cukup. Apalagi kalau bisa seluruhnya.
Padahal kita meniatkan yang kita amalkan itu semuanya lillahi ta'ala. Tapi yang betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang murni kalau sudah bisa sepertiga itu sudah bagus. Wa qulubuhum wajilatun. Sedangkan harta mereka, sedangkan hati mereka wajilatun, itu selalu memiliki rasa takut, rasa was-was kalau yang sudah kita amalkan itu ternyata bukan menjadi milik kita. Oleh karena itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita, setelah melakukan segala sesuatu, beristighfarlah. Tujuannya apa istighfar? Ya Allah, saya beristighfar. Semoga yang saya lakukan tadi Engkau terima. Kalau ada hal-hal yang riya, yang membuat harusnya amalan itu menjadi tidak bernilai di sisimu. Maka istighfar setelah melakukan perbuatan baik, itu memang dalam rangka untuk mengamankan amal kita. Semoga kita tidak sombong. Semoga kita tidak riya setelah kita melakukan amalan. Maka jadi dikatakan wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Karena sesungguhnya mereka menyadari bahwa mereka itu akan kembali kepada Tuhannya. Kalimat yang digunakan dalam dua ayat ini dengan ayat sebelumnya itu kata Rob. Kenapa kata Rob? Karena Allah lah yang mendidik kita. Kita bisa melakukan zakat, kita bisa melakukan sedekah, kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu kalau Allah tidak mendidik kita, tidak bisa. Oleh karena itu, dalam semua perbuatan yang dilakukan oleh orang mukmin, ada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Kalau tidak karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, al-ikhlasu sirrun min sirri. Ikhlas itu merupakan sesuatu yang menjadi rahasianya Allah, yang hanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang dicintainya. Siapa yang dicintai oleh Allah? Orang yang sudah banyak amalnya, al-muhsinin. Kalau baru sekali-kali kita melakukan perbuatan, belum tentu kita dicintai oleh Allah. Kenapa belum tentu? Karena amalan kita itu masih banyak macam-macamnya. Belum betul-betul ikhlas. Maka amalan kita yang mudah ikhlas itu amalan yang terus sudah kita laksanakan. Sholat lima waktu itu mudah ikhlas. Karena terus kita laksanakan. Tapi sholat yang lain belum tentu seikhlas sholat lima waktu. Ada banyak hal di situ. Pada hal-hal yang kebaikan-kebaikan yang belum kita biasakan. Ciri yang kelima dari orang-orang yang iman dan mukhlis ini, ulaika yusari'una fil khairat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang yusari'una, bersegera kalau ada kebaikan. Lihat sekarang. Lihat orang-orang Pak di sekitar kita. Kalau ada tawaran untuk berbuat baik, mereka mensegerakan diri atau mereka menunggu dulu? 90% mereka menunggu dulu. Berbeda dengan zamannya sahabat. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk berjihad, lihat para sahabat. Mereka langsung menjadi orang yang pertama atau mereka nunggu dulu? Mereka rebutan, Pak, menjadi orang yang pertama. Lihat dalam perang Uhud, siapa yang pengen melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semua sahabat pengen melindungi Rasul. Mereka cepet-cepetan. Itu dalam perang. Jadi dalam perang saja semua sahabat, mayoritasnya di situ, 90% lebih, itu mereka pengin matinya itu di peperangan. Bahkan sampai yang cacat sekalipun maksain diri supaya mereka syahid di medan peperangan. Itu perang. Bukan hanya sekedar
berinfak, bersedekah, wakaf dan lain sebagainya. Orang sekarang diminta wakaf, dia tar dulu nunggu yang lain berapa. Nah, di situ lihat yang lain. Ini orang sekarang. Jadi mereka menunggu, tapi orang dulu tidak. Kalau kita masih menunggu, maka kita belum orang yang mukmin yang mukhlisin. Ciri yang kelima itu adalah orang-orang yang menjadi orang yang pertama. Pokoknya saya pengen menjadi orang pertama. Ada apa-apa menjadi orang pertama. Tidak karena pengen dipuji. Karena menjadi orang yang pertama dalam semua kebaikan itu berbeda dengan orang yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Pokoknya apalagi yang paling belakang. Nah, di sini. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu berbeda dengan orang-orang yang masuk Islam nanti satu tahun kemudian. Atau setelah Nabi Hijrah. Atau setelah Nabi Fathul Mekah. Atau setelah Nabi wafat. Semakin mundur, semakin tidak banyak keistimewaannya. Oleh karena itu, di antara as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu, 10 di antaranya itu dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai ahlu surga. Mereka masih hidup, tapi Rasul sudah mengatakan ini adalah ahli surga. Artinya apa? Artinya orang ini dari dia masuk Islam sampai wafat, dia akan berjuangnya itu luar biasa. Ini untuk menunjuk kepada kita, orang sekarang gak ada apa yang begitu. Gak ada. Ini untuk menunjuk kepada kita bahwa orang-orang yang iman dan mukhlis itu memang berusaha untuk menjadi orang yang pertama-tama. Sekarang aja suruh ngadain pemilihan jadi ketua DKM. Ogah apa mau? Ogah semua, Pak. Padahal itu adalah karpet merah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Suruh jadi pengurus. Undur-unduran, Pak, jadi sekretaris saja. Oh, enggak lah. Saya bagian umum aja deh. Nah, gitu. Jamaah biasa saja deh. Itu. Padahal pahalanya itu juga berbeda. Inilah orang-orang ya, Pak. Semakin orang itu menjadi orang yang mukhlis, keterpanggilan terhadap kebaikan itu semakin otomatis. Semakin otomatis, maka semakin mukhlis. Maka dikatakan, ulaika yusari'una fil khairat. Wahum laha, dan mereka terhadap kebaikan itu, sabiqun, terus pengen yang pertama. Bapak lihat Abu Bakar dan Umar. Umar ini pengen banget selalu bisa melampaui Abu Bakar, tapi tidak pernah bisa. Yang pertama kali masuk Islam, Abu Bakar. Yang tidak pernah menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar. Umar nggak bisa. Begitu mau infak, Rasul menyuruh untuk infak, kemudian Umar berinfak separuh dari hartanya, dianggap itu sudah besar bagi Umar. Sehingga Rasulullah bertanya, apa yang engkau sisakan? Ma'ab qayyid ya Umar. Saya sisakan separuh untuk keluarga saya, separuh untuk perjuangan di jalan Allah, untuk peperangan sekarang ini, persiapannya. Setelah dia melaksanakan itu semua, dia baru tahu Abu Bakar lebih dulu dari dia. Dan ketika Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma'ab qayyid ya Abu Bakrin, apa yang engkau sisakan wahai Abu Bakar?" Abu Bakar lebih dulu menjawab, "Yang saya sisakan adalah Allah dan Rasulnya." Karena semua hartanya digunakan untuk peperangan pada waktu itu. Jadi orang-orang dulu itu memang sahabat itu tidak ada bandingannya. Kita semua ini, seluruh orang yang ada di dunia dibanding satu sahabat, timbangannya masih berat, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita dibanding Sayyidina Umar, masih berat Sayyidina Umar. Satu orang dibanding seluruh orang muslim yang ada di dunia sekarang. Ini karena perjuangan mereka, keikhlasan mereka tak ternilai. Kalau kita masih ternilai, Pak. Bapak ternilai. Bapak berapa keikhlasannya? 70, 60. Mereka sudah tidak ternilai. Kenapa? Karena yang mengajari mereka adalah Rasul.
yang menjadi orang terbaik, pengajar yang terhebat di dunia ini. Tidak ada orang yang bisa mengajari seperti itu, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Ayat ini juga pembatas. Pembatas antara orang-orang yang beriman dan mukhlis nanti dengan orang-orang yang dia ingkar, memusuhi agama. Pada ayat yang terakhir ini Allah mengatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi masing-masing kita punya kesanggupan sendiri-sendiri, Pak. Kelihatan sekali kalau kita sudah berada dalam satu organisasi. Oh, yang Bapak ini kalau untuk diplomasi bagus. Tapi dari sisi harta, nah, kurang. Yang ini bagus kalau dalam kaitannya dengan infak, sedekah dan lain sebagainya. Hartanya bagus. Tapi untuk diplomasinya, dia kurang. Jadi, kalau kita dalam satu organisasi, kita baru tahu masing-masing orang itu memiliki perbedaan. Oleh karena itu, tidak boleh disamakan. Kalau pada saatnya kita harus bernegosiasi, ya, orang yang berahli negosiasi yang harus maju. Kalau pada saatnya misalnya kita perlu dana, maka orang-orang di antara kita ini yang punya banyak dana yang harus maju. Gitu. Kalau di antara kita ini perlu ilmunya, maka harus ada di antara orang itu yang mengetahui tentang sesuatu. Sehingga organisasi itu menjadi sempurna kalau masing-masing potensinya digali. Kita semua ini berbeda, Pak. Ada Bapak yang keahliannya di bidang tertentu, seperti sahabat. Lihat, kalau kita pengen seperti Ali, berarti sahabat itu, orang itu lebih kepada ilmu pengetahuannya. Kalau kita ingin seperti Utsman, berarti ini orang ini pinter banget bermuamalah. Tidak pernah nyakitin orang lain. Selalu halus dalam semuanya. Kalau kita ingin orang yang berprinsip dalam apa-apa, tegas, Umar contohnya. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, bijaksana dalam semua banyak hal, lihat Abu Bakar. Jadi masing-masing kita sebenarnya bisa mencontoh. Karena sahabat itu banyak. Kita ini sebenarnya dekatnya kepada siapa ini kita? Jangan sampai kita sendiri nggak bisa melihat potensi kita. Saya mah kagak apa-apa, ini juga kagak, ini kagak, ini kagak, ini kagak. Tidak. Pasti kita ada kelebihan. Yang orang lain di situ dia tidak memiliki kelebihan kita. Maka setiap orang itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melebihkan rasul-rasul. Ada yang menjadi kalimatnya Allah. Ada yang diajak oleh Allah berbicara langsung. Ada yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Jadi masing-masing rasul ini juga memiliki kelebihan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sama sebenarnya dengan manusia. Oleh karena itu Allah tidak memaksa kecuali berdasarkan kemampuan kita. La yukallifullahu illa wus'aha. Waladaina kitab yantiku bilhaq. Dan kami Allah, waladaina, dan di sisi kami itu nanti ada Alkitab. Apa itu Alkitab? Kitab yang menulis semua amalan kita, yantiku, yang dia nanti akan berbicara. Kitabnya itu akan berbicara. Nih, dulu kamu begini, 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 semuanya ada semuanya. Yantiku bilhaq. Dia akan berbicara sebenar-benarnya, seadil-adilnya, sejujur-jujurnya. Tidak ada di situ yang kita dikurangi. Tidak ada yang itu kita dilebihkan. Tidak ada. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia, nanti akan terekam di dalam Alkitab. Yantiku, dia akan bicara. Wahum la yudlamun. Dan siapapun tidak akan ada yang didolimi. Tidak ada yang dirugikan. Tidak. Karena kitab itu ditulis oleh malaikat.
ditulis oleh malaikat, dan dalam penulisan itu dia tidak punya kecenderungan kepada siapapun, dia hanya melaksanakan perintahnya Allah, titik. Bukan karena yang ditulis ini orangnya cantik, lalu ditambah-tambahin, enggak. Itu manusia, Pak. Kalau jadi bapak, jadi pernah jadi guru, jadi dosen, mungkin begitu. Ini pertimbangannya apa ya? Gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau malaikat, enggak. Malaikat itu Allah nyuruh begitu. Ya udah, apa yang dilakukan oleh manusia ditulis. Tidak ada kecenderungan. Sebagaimana kecenderungan manusia. Kalau kita punya kecenderungannya besar sekali. Bal kulubuhum fi ghamratin min hada. Nah, ini kebalikannya. Sekarang kebalikannya. Kalau kita lihat orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang memusuhi kaum muslimin, memusuhi orang-orang Islam. Sini dikatakan hati mereka itu bal kulubuhum fi ghamratin, berada dalam kesesatan juga. Min hadza, dari semua kebaikan-kebaikan orang yang mukmin, yang mukhlisin tadi. Dari semua kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Qur'an. Bapak lihat aja orang-orang yang sesat, lihat. Bapak akan mengetahui ternyata mereka itu dibedakan betul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Saya akan palingkan yang pertama. Orang-orang yang takabur kepada Allah Subhanahu wa taala itu di muka bumi ini. Jadi mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Diomongin seperti apapun mereka enggak bisa. Jelas-jelas pencipta dunia ini Allah, mereka bisa terima secara akal, tapi secara akidah enggak bisa. Berapa banyak ini manusia yang menyadari bahwa Tuhan yang sesungguhnya itu Allah, tapi untuk beragama Islam, no. Yang kedua, wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha. Walaupun ditunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah, mereka tidak akan beriman. Tidak akan. Dijelasin seperti kita, rezeki kamu itu sebenarnya miliknya Allah. Ruh yang ada pada dirimu itu miliknya Allah, akan kembali kepada Allah. Kamu tidak mengetahui kapan dia akan dicabut oleh Allah. Tapi kalau suruh beriman kepada Allah, mereka enggak akan mau. Itu yang paling dekat, yang kelihatan. Tapi mereka tetap tidak mau. Yang kedua, wa ayyaru sabilar rusdi la yattakhiduhu sabila. Kalau ditunjukkan, nih lo orang pada ke masjid, nih jalan kebenaran, nih lo orang baca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu jelas satu-satunya kitab yang bisa dihafal oleh semua manusia. Tapi tidak ada kitab lain yang bisa dihafal seperti Al-Qur'an. Tapi coba diajak orang-orang itu menuju ke jalan-jalan petunjuknya Allah. Mereka mau apa enggak? Enggak. Bahkan mereka menganggap apa yang dilakukan oleh orang mukmin itu terlalu banyak ibadahnya. Padahal di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan orang mukmin itu selalu ada penyucian jiwa. Kita wudu, kita diprotek oleh Allah dari setan. Kita keluar rumah dengan membaca basmalah, kita diprotek oleh Allah dari setan. Kita melaksanakan ibadah, menyucikan kita. Kita menyucikan zakat, harta kita disucikan. Semua yang kita lakukan itu sebenarnya penyucian terhadap jiwa kita. Tapi mereka karena mereka tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang beriman, sehingga mereka enggak nyampe ke situ. Maka kalau diajak menuju jalan-jalan petunjuk, mereka enggak akan mau. Apa yang mereka mau? Jalan-jalan kesesatan baru mereka mau. Ada kan acara-acara yang di situ keburukan. Nah, itu tempatnya itu yang paling sukai. Di situ. Yang keempat,
Dzalika bi'annahum kanu kadzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Nah, itu semua disebabkan oleh karena mereka ini memang sudah mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu Allah membuat mereka lupa. Sehingga mereka nanti menjadi musuh utama dari orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, walahum a'malun min duni dzalik. Mereka juga punya amalan-amalan, kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan kegiatan orang yang beriman. Hobinya beda dengan hobinya orang yang beriman. Kecenderungannya berbeda dengan kecenderungan orang yang beriman. Jadi semuanya dibuat berbeda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita mudah. Oh ya Allah, seperti itu. Ini untuk menunjuk kepada kita bahwa memang berbeda. Karena jalan yang dituju berbeda, mereka dihiasi oleh jalan-jalan setan, sementara kita dihiasi oleh jalan-jalan yang penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi berbeda. Setelah itu dikatakan, hum laha amilun. Mereka terus melaksanakan di situ. Kalau ada keburukan, ada kemaksiatan, ada kemungkaran, merekalah menjadi sponsor utamanya. Maka kalau ada kebaikan orang mukmin itu tidak menjadi sponsor, dipertanyakan sebenarnya keimanannya. Keimanan kita seberapa? Disitulah sebenarnya letak kualitas keimanan kita itu. Kalau ada kebaikan tapi kita menunggu. Padahal ciri di antara orang mukmin yang mukhlis itu yusari'una fil khairat, bersegera. Karena dengan mensegerakan satu perbuatan baik yang lain itu sudah menunggu, Pak. Tapi kalau satu perbuatan baik ditunda, yang lain akan banyak tertunda. Di prinsipnya di situ kenapa? Kenapa tadi orang-orang yang mendahulukan segala sesuatu itu lebih baik daripada yang mengakhirkan? Kalau dalam kaitannya dengan hal-hal yang baik. Hatta idza akhadna mutrafihim mutrafihimul adab mutrafihim bil adab, sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada mereka itu, orang-orang yang hidup bermewah-mewahan. Apa yang terjadi? Idahum yaj'arun. Mereka lah orang yang paling lantang di dalam berteriak. Jadi kalau ada hal-hal yang kaitannya dengan musibah, maka orang ini yang pertama-tama. Ada azab, orang ini yang pertama-tama yang berteriak. Karena mereka menginginkan hidup di dunia ini nyaman. Mereka tidak mau diganggu. Oleh karena itu wajar kalau mereka misalnya, kalau ada azan mereka gak suka sebenarnya. Aslinya itu gak suka. Kalau bukan karena hal-hal yang mendewasakan kehidupan kita, gak suka. Apalagi dengan hal-hal yang lain. Yang berkaitan dengan syiar agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesukaannya memang berbeda. Kalau orang yang beriman begitu dengar adzan, luar biasa. Orang yang beriman begitu ada diadakan pengajian, mereka datang mendengarkannya. Mereka kalau bisa disumbat itu telinganya supaya mereka tidak mendengar mau'idoh hasanah yang berasal dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Emang berbeda. Dalam semua hal berbeda. La taj'arul yaum. Maka Allah di sini mengatakan, janganlah kalian berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. La taj'arul yaum. Kenapa? Innakum
minna la tunsarun. Karena ketika ada azab yang seperti itu, orang-orang yang ingkar, yang mendustakan agamanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditolong. Karena azab itu sudah punya, azab itu sudah punya tujuan. Ini si itu sudah punya tujuan. Yang ditolong siapa? Orang-orang yang beriman. Wa najainahum, kami selamatkan mereka. Wa najaina semuanya kaitannya dengan orang yang beriman. Dari dulu sejarah mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemenangan yang hak. Cuman prosesnya itu berbeda-beda kemenangannya. Sampai-sampai pengikut para rasul itu bertanya, "Ya Rasul, mata Nasrullah? Kapan datang pertolongannya Allah?" Kalau orang agama jawabnya sebagaimana Rasul, "Inna Nasrullahi qarib." Dekat. Dekatnya kapan? Mungkin 10 tahun lagi, itu sih dekat. 20 tahun lagi itu dekat. Karena yang dihitung berdasarkan perbandingan antara di dunia dengan di akhirat. Gak seberapa perjuangan kita itu. Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun. Kalau kita sudah umur 30 tahun sekarang, perjuangan kita itu tinggal 30-an tahun atau 40-an tahun. Atau 50-an tahun. Itu sebentar. Itu sebentar. Dibanding dengan kehidupan kita yang sangat panjang nanti di akhirat. Oleh karena itu kalau Bapak menjalani jadi pengurus DKM atau segala macamnya, berapa lama? 5 tahun. Waduh, lama banget katanya. Dikasih kebaikan banyak kok. Bilangnya lama banget. Siap, 10 tahun, siap berapa tahun? Nah, gitu katanya. Cuman ya kita harus mempertimbangkan hal-hal yang lain karena di situ perlu pergantian kepengurusan dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya sebenarnya orang yang beriman itu siap. Semakin dia tidak siap, semakin menunjukkan sebenarnya kualitas imannya ya segitu. Maka kalau bisa masing-masing itu diposisikan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Sayang kalau kita tidak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak berjuang di jalan Allah Subhanahu, kita tidak tahu gesekan antara sesama muslim saja bisa gesekan. Apalagi dengan yang berbeda agama. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita semua itu menguatkan diri. Kita sebenarnya tinggal menyadarkan diri kita. Apakah kita betul-betul sudah sadar di situ? Nah, kalau belum sadar perlu persiapan, perlu langkah-langkahnya supaya kita bisa mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena dengan mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an itu kita enggak mengikuti hawa nafsu kita. Ini semua orang kan masih ngikutin hawa nafsunya dia. Ah, saya ngurusin, saya jadi jamaah doang aja deh, sholat, tapi sholat pulang gitu. Berbeda nanti pahalanya dengan mereka yang, orang-orang yang qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Hatinya orang-orang ini yang selalu terkait dengan masjid. Ada apa-apa, dia pikirin masjidnya, gimana masjidnya. Gimana jamaahnya, makin tambah apa tidak. Gimana masjidnya, semakin bagus apa tidak. Terus kayak gitu, ya mikir terus. Kalau cuma jamaah pulang lah. Ini semua orang juga bisa. Tapi orang yang begini ini tidak menunjukkan kualitas imannya. Nah, di sini. Apalagi yang tidak aktif. Yang tidak aktif itu mudah banget. Mudah banget nanti dijerumuskan oleh setan. Qad kanat ayati, sungguh telah banyak ayati, tanda-tanda kebesaran kami, tutla alaikum, yang dibacakan kepada kalian. Siapa yang membacakan? Orang Islam selalu membacakan. Tapi karena mereka ngerasa bahwa tidak perlu dengan apa yang ada dalam Al-Quran, maka mereka enggak mau. Padahal ketika kita menyampaikan itu, sebenarnya dia juga berlaku bagi orang yang tidak beragama Islam. Maka di sini dikatakan, qad kanat ayati tutsla alaikum.
Fakuntum ala aqabikum tangkisun. Tetapi mereka itu selalu berpaling ke belakang. Ini. Jadi tidak ada orang-orang mereka itu yang tidak berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu berpaling. Mustakbirina bih. Bahkan di luar pengetahuan kita, mereka itu menyombongkan diri. Sikapnya saja kelihatan nyombongin diri. Enggak ngapa-ngapain, kelihatan badannya saja udah nyombongin diri, Pak. Oh, udah kelihatan. Mustakbiratin bih. Mereka menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya Allah. Mereka menyombongkan diri terhadap kekuasaannya Allah. Ini udah kelihatan di mana-mana. Kalau orang Islam kebalikannya, tidak ada orang Islam yang diperbolehkan untuk menyombongkan diri. Dia harus rendah hati. Nah, di sini. Samiron tahjurun. Dan mereka itu akan selalu menghina Al-Quran ketika tidak berhadapan dengan orang-orang yang mukmin. Samiron tahjurun. Ay tattahidun Al-Quran salwa. Mereka menjadikan Al-Qur'an itu, menganggap Al-Qur'an itu sebenarnya kalau berhadapan dengan orang-orang muslim, ya mereka menghormatinya biasa. Tapi sebenarnya begitu mereka tidak berhadapan dengan orang muslim, apa itu Qur'an? Nah, begitu. Wa sihrun itu sihir, wa syi'run itu adalah syair, itu adalah wa kahanatun, kata-kata yang dipakai oleh tukang tenung, gitu. Dianggapnya seperti itu. Padahal itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani mengatakan seperti itu. Kalau tidak berhadapan dengan orang-orang yang beriman. Jadi mereka itu memang punya sifat munafik. Berbeda dengan orang yang agama Islam. Orang agama Islam itu diperintahkan oleh Allah untuk satu dalam ucapan dan satu dalam perbuatan. Ucapan dan perbuatannya harus sama. Maka yang membedakan antara orang Islam dengan orang yang non-Islam itu di situ. Komitmennya ini sulit. Hari ini ngomong begini, besok ngomong lain lagi. Hari ini katanya sudah setuju, nanti cari-cari macam. Memang begitu, setannya itu begitu. Kalau bukan begitu, bukan setan, Pak. Maka disebut minal jinnati wanas. Setan itu juga manusia, manusianya itu setan. Nah, di sini. Afalam yadabbarul qawla. Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Amja'ahum lam ya'ti aba'uhumul awwalin. Atau mereka tidak pernah mendapatkan informasi bahwa Al-Quran itu dulu pernah datang kepada nenek moyang mereka. Jadi kalau misalnya belum Al-Quran, lihatlah nenek moyang mereka. Rasul 1500 tahun yang lalu sudah dilahirkan. Apakah Al-Quran yang 1500 tahun yang lalu itu tidak sampai kepada nenek moyang mereka? Sampai. Mereka tahu itu Al-Quran. Mereka tahu itu orang-orang muslim. Tapi mereka kenapa tidak menjadikan kebaikan-kebaikan yang tampak, yang ada pada orang-orang muslim, yang ada dalam Al-Quran itu sebagai petunjuk? Mengapa tidak beralih dari kepercayaan yang ada pada diri mereka, nanti beralih kepada kepercayaan yang hak, yang benar? Nah, ini banyak sekali alasannya. Terutama alasan yang berkaitan dengan ekonomi. Di sini. Am lam ya'rifu rasulahu. Atau mereka tidak mengenal
Rasul mereka. Rasul mereka itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada rasul lagi setelah beliau. Sehingga kalau beliau orang-orang ini mengambil rasul yang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah dihapus, sudah enggak berlaku. Istilah barang sudah expire, Pak. Kalau dimakan dia menjadi racun dia. Bapak makan barang expire mau. Nah, yang lain juga begitu, agama-agama yang ini juga begitu. Apakah belum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah belum nyampe kepada mereka bahwa Muhammad itu adalah rasul yang terakhir? Nah, ini. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu satu saja udah nyampe. Tapi kenapa enggak mau? Enggan. Enggannya bermacam-macam ini. Aduh, saya kalau untuk memeluk agama Islam akan berhadapan dengan bapak saya. Saya kalau memeluk agama Islam, waduh, gimana nanti harta, kedudukan saya? Macam-macam di sini. Bagaimana kehormatan saya di mata orang-orang lain sebagainya? Kehormatannya itu, nah, di situ pertimbangan yang paling utama. Saya akan nggak punya komunitas yang selama ini komunitas itu ada bersama dia. Padahal mereka dengan komunitas itu akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka berada dalam kesesatan yang nyata bersama komunitasnya. Maka di sini pertanyaan-pertanyaan ini jelas sekali. Menggunakan am. Fahum lahu mungkirun. Mereka sudah tahu sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka mengingkarinya. Oleh karena itu banyak orang yang tidak berpikir kritis. Dia hanya kritis dalam urusan ekonomi. Dia hanya kritis dalam urusan pendidikan. Dia hanya kritis dalam urusan kehidupan mereka. Tapi tidak kritis dalam beragama. Ada yang kritis tapi gak berani keluar dari kekritisannya. Untuk mengambil sikap gak berani. Maka mereka ingkar. Mereka kemudian adalah kita ingkari aja Rasulnya. Toh tidak akan berpengaruh langsung bagi kehidupan mereka. Memang di dunianya enggak berpengaruh. Tapi di akhiratnya sangat berpengaruh. Mereka akan habis di akhirat. Mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya, coba. Mereka tidak akan menikmati rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ini yang kasihan. Oleh karena itu sebaik-baiknya orang yang melakukan perbuatan baik tetapi tidak didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap perbuatannya itu atas hawa nafsunya, bukan atas nama kepasrahan kepada Allah, yang Allah itu sebenarnya yang memberi kepada dia segala-galanya. Maka yang seperti ini sulit sekali, Pak. Karena hidayah itu memang urusannya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya lebih tajam lagi. Am yakulu nabihi jinnah, atau mereka berkata orang itu seperti Muhammad itu adalah gila. Jinnah. Jinnah itu gila. Jannah itu sesuatu yang ada di sana enggak kelihatan. Maka jin itu sesuatu yang tidak kelihatan. Maka di sini dikatakan am yakuluna bihi jinnah. Apakah mereka juga mengatakan bahwa Muhammad itu orang gila? Bal ja'akum bil haq, padahal Muhammad itu datang kepada mereka dengan membawa kebenaran. Tidak ada orang yang paling jujur, tidak ada orang yang paling bersih, tidak ada orang yang paling tinggi akhlaknya di Mekah itu dari sejak kecil sampai umur sebelum 40 tahun kecuali Muhammad. Tidak ada orang yang paling hebat setelah itu, setelah dia diangkat menjadi nabi dan rasul, melebihi Muhammad, tidak ada. Tapi justru Muhammad itu dikatakan sebagai orang yang gila. Nah, di sini.
Padahal Muhammad itu betul-betul datang membawa kebenaran. Kalau kita lihat, karena berkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Mekah dan Madinah itu menjadi negara yang makmur, yang diterangi dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala sampai sekarang. Yang kemudian darinya seluruh penjuru bumi ini ada orang yang memiliki agama Islam. Tanpa ada Rasulullah tidak bisa. Maka sejak awal yang sering kami sampaikan, globalisasi dunia ini dimulai dengan lahirnya Rasulullah dan kemudian diangkatnya Muhammad menjadi nabi dan rasul. Karena sejak saat itu agama Islam ini memang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat seluruh alam. Buat seluruh umat manusia. Nabi mereka harus nabi yang terakhir itu satu. Sebagaimana nabi yang pertama dulu adalah satu. Karena aslinya mereka itu umat yang satu. Mereka itu adalah jenis manusia yang satu. Hanya karena luasnya bumi ini, mereka menjadi terpecah-pecah sesuai dengan kelompok dan juga negaranya. Wa aktsaruhum lil haqqi karibun. Coba ini. Dan kebanyakan dari manusia itu terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu benci. Coba. Dikasih kebenaran, benci. Karena memang pada hakikatnya manusia kalau dia itu tidak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan kebenaran, dia akan ngikuti hawa nafsunya dan akan ngikutin setan. Kecenderungan manusia itu ngikutin hawa nafsunya. Semuanya. Seandainya kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita enggak akan seperti ini. Kita akan melakukan apa-apa sesuai dengan kemauan kita. Maunya saya begini. Kalau kita ada apa-apa kan lihat, saya mau begini, tapi kemauan kita pas enggak dengan Al-Quran. Saya mau begini, tapi kalau saya begini, pas apa enggak nanti dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemauan kita yang ditundukkan kepada perintah Allah maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang disebut dengan kepasrahan. Kita melakukan apa-apa, tapi dasarnya adalah, Rasul nyuruh kita begini. Maka kita ngikutin petunjuk Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walawittaba'al haqq ahwa'ahum. Dan seandainya kebenaran itu menuntut keinginan mereka, seandainya Allah tidak menjadikan agama Islam ini dan orang-orang yang menjadi pengikut agama Islam itu sebagai penerang bagi mereka, dibiarkan mereka itu berjalan sesuai dengan kesesatan yang mengikuti hawa nafsu mereka, apa yang terjadi? Lafasadatis samawatu wal ard, maka bumi dan langit ini akan rusak karena tidak ada aturan. Kalau dibiarkan ini, maka Allah menjadikan orang mukmin itu sebagai khalifah. Khalifah itu adalah orang yang menghidupkan kehidupan di bumi ini, mengganti generasi-generasi terdahulu dengan sandaran Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah ini sudah tidak berjalan di muka bumi ini, apa yang terjadi? Kiamat, Pak, yang akan terjadi. Lafazatatis samawat wal'at itu tadi, yang akan terjadi adalah hari kiamat akan datang. Maka orang-orang yang menikmati kenikmatan mereka dengan harta yang mereka miliki, dengan anak-anak yang mereka miliki, itu sebenarnya mereka bisa seperti itu karena masih ada doanya orang-orang yang beriman. Ada istighfar yang terus dikemukakan oleh orang-orang yang ikhlas, yang mereka itu beristighfar kepada semua manusia. Bukan hanya orang mukmin,
bukan hanya orang Muslim, tapi semuanya. Mereka tujukan kepada semuanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu meredam. Azab itu diredam. Diredam karena masih ada orang-orang yang menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bal atainahum bizikrihim, bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka. Bal atainahum bizikrihim, terus setiap saat ada orang yang memperingatkan. Rasulullah tidak ada, ada sahabat. Sahabat sudah tidak ada semua, ada tabi'in. Tabi'in tidak ada, ada tabi'in, tabi'in. Terus ada ulama-ulama besar kita. Terus ada ulama-ulama kecil. Ada ustadz-ustadz. Ada orang-orang seperti kita, orang-orang awam. Seperti ini. Terus ada. Selama di bumi ini, Al-Quran masih dibacakan. Azan masih kedengaran di mana-mana. Insyaallah. Kerusakan bumi yang disebut dengan hari kiamat itu masih jauh. Tapi kalau bumi ini sudah dimenangkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang kemudian aturannya ini diikuti kepada aturan hawa nafsu mereka, udah. Tinggal tunggu saja nanti matahari terbit dari barat. Udah, habis itu udah. Terjadilah kiamat yang disebut dengan kiamat al-kubra. Sudah datang, peringatan itu sudah datang. Bahkan kalau mereka mau melihat internet, ya sekarang syiar tentang agama Islam itu juga ada di mana-mana. Tapi apa yang terjadi? Fahum andikrihim mu'ridun. Tetapi mereka dengan peringatan-peringatan yang ada di semua lini, ada di semua tempat, mereka itu mu'ridun, mereka itu berpaling. Mereka enggak mau memang. Kesimpulan yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian, memang berbeda, Pak. Allah Subhanahu wa taala itu membedakan amalan antara orang-orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Supaya kita menjadi memperhatikan sebenarnya kita ini harus bagaimana, sehingga kita harus bisa melangkah terus lebih baik, terus lebih baik, terus lebih baik, dan kebaikan itu akan menjadi mudah kalau kita dasari dengan ilmu. Oh, di sini kita sudah belajar tafsir, di sini sudah sangat lama, tapi kalau menurut hitungan Allah Subhanahu wa taala itu masih enggak ada berapa jamnya kehidupan di akhirat. Oleh karena itu ada apa-apa, kembali kepada Al-Qur'an. Kita baca sendiri. Oh, begini maksudnya, begini. Kalau tidak bisa baru kita tanyakan. Ini maksudnya gimana ya? Ini gimana ya maksudnya? Karena kalau kita mempelajari Al-Qur'an itu kalau cukup kita mencukupkan dengan terjemahan, nanti lama-lama kita akan merasa kok terjemahannya kita kurang puas. Nanti kita akan baca tafsir. Satu tafsir kita baca, nanti mungkin kita kurang puas. Nanti lama-lama kita bisa mendapatkan tafsir yang lain. Yang semuanya itu nanti akan semakin melengkapi pengetahuan kita dan kemudian akan mendalamkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan kita ini sebagai orang-orang yang mukhlisin sebagaimana disebut oleh Allah dalam tanda-tanda yang kelima tadi. Terakhir yang disebutkan adalah kita memang selalu berkontribusi dalam kebaikan, bahkan kalau bisa kita menjadi orang-orang yang awal di dalam berbuat kebajikan itu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.